Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 arti mimpi masuk penjara. Tak melulu kabar buruk. Mimpi adalah hal yang biasa terjadi saat tidur dan dialami hampir setiap orang. Menurut teori Sigmund Freud, mimpi merupakan suatu ekspresi dari keinginan yang tidak disadari. Terkadang mimpi memberikan pesan tersendiri bagi kehidupan seseorang. Mimpi bisa mewakili keberuntungan, kebahagiaan, kabar baik, dan kegembiraan. Namun ada pula pertanda yang buruk sesuai dengan keadaan pada saat memimpikannya. Hal itu tersebut tergantung dari penilaian orang dan pribadi diri sendiri, yakni orang yang mengalami mimpi tersebut. Seringkali kita bermimpi sesuatu yang aneh, bahkan bisa dibilang tidak masuk akal. Berbicara mengenai mimpi, apakah Anda pernah mendapati mimpi masuk penjara? Penjara atau bui adalah fasilitas negara, tempat seseorang ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Mimpi masuk penjara mewakili kehidupan yang terikat atau dibatasi oleh pikiran Anda sendiri. Penjara mewakili batasan atau ikatan yang saat ini Anda hadapi dalam kehidupan. Untuk memahami apakah mimpi masuk penjara ini sepenuhnya pertanda baik atau buruk, berikut kumpulan tafsir mimpi masuk penjara dikutip dari berbagai sumber. 1. Apa arti mimpi masuk penjara? Penjara merupakan simbol dari mengekang seseorang agar tidak dapat hidup dengan bebas. Seseorang yang masuk penjara biasanya telah melakukan perbuatan yang telah melawan hukum. Mimpi masuk penjara menandakan Anda akan mendapatkan pelajaran yang berharga di waktu yang akan datang nantinya. Pengalaman tersebut akan menjadi suatu pelajaran untuk Anda agar menjadi manusia yang bermartabat. 2. Mimpi masuk ke penjara bawah tanah. Ini merupakan sebuah pertanda yang cukup buruk bagi yang mengalaminya. Mimpi ini melambangkan Anda akan mendapatkan kabar yang buruk dari pihak keluarga atau orang terdekat Anda. 3. Arti bermimpi melihat banyak orang di dalam penjara. Hal ini merupakan sebuah kabar yang kurang bagus. Mimpi ini memiliki arti Anda akan kehilangan harta yang Anda miliki. 4. Bermimpi dibebaskan dari penjara memiliki makna yang cukup bagus. Kehidupan Anda akan berangsur-angsur membaik. 5. Saat Anda bermimpi menjenguk seseorang di dalam penjara, ini merupakan sesuatu pertanda kebohongan yang Anda telah lakukan akan terbongkar. 6. Jika Anda bermimpi masuk penjara sendirian, memiliki makna yang bagus, Anda akan mendapatkan kabar gembira. Anda akan menyudahi masa-masa buruk yang sedang Anda alami saat ini. 7. Jika Anda mengalami mimpi kabur dari penjara, hal ini menggambarkan Anda mencoba untuk melarikan diri dari sesuatu hal yang tidak Anda sukai. Tidak mudah untuk menghadapi masalah tersebut, tetapi Anda harus tetap menghadapinya. Carilah solusi agar masalah yang tengah Anda hadapi berakhir. 8. Arti dari mimpi suami atau istri Anda masuk penjara, maka Anda akan mendapatkan sebuah kabar yang baik. Mimpi ini melambangkan Anda akan memperoleh sebuah rezeki atau kebahagiaan yang banyak. Namun bukan hanya itu saja, mungkin juga bisa menjadi hal yang baik dalam pekerjaan. Bisa saja akan naik jabatan atau banyak hal baik lainnya. 9. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi teman masuk penjara, maka itu ada suatu pertanda buruk bagi yang memimpikannya. Seseorang yang mendapati mimpi ini segera bertemu dengan masa-masa sulit dalam hidupnya. Masalah sulit ini juga berdampak pada ekonomi Anda, yang terus-menerus kekurangan pemasukan untuk menghidupi keluarga Anda. 10. Pernahkah Anda bermimpi masuk penjara bersama pasangan? Mimpi ini memiliki pertanda yang buruk. Mimpi masuk penjara bersama pasangan melambangkan ada orang yang tidak suka dengan hubungan asmara Anda dan pasangan.
Selain itu, akan banyak fitnah yang mengancam kehidupan Anda saat ini. Demikian 10 arti mimpi tentang penjara. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai mimpi ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.